Soalan seterusnya, bagaimana nak pulangkan harta yang diambil secara batil, sedangkan umpunya harta tidak tahu di mana dan pengambil tidak mampu memulangkannya. Dulu dia ambil harta orang, dia kerja di company, dia kerja rumah orang, umpamanya dia curi satu barang. Sekarang dia mari dengar orang mengajar agama, dia menyesal, dia nak pulangkan balik. Jawabnya, yang pertama, wajib cari tuang punya harta. Bila tak jumpa, mati dah, kena pulang pada waris. Tapi waris pun tak tahu di mana, pasal dicuri lama dah. Bila curi lama dah? Tahun 47. Sekarang hidup lagi, umur dia 130, dia menyesal. Tak jumpa, cari. Kata ulama', sedekah. Sedekah masjid surau, tabung anak yatim, tabung mujahidin dan sebagainya. Niat bayar hutang orang ni, faham tak? Ganti duit harta orang dan berdoa pada Allah agar tuan dia halal di akhirat nanti. Itu saja jalan yang ulama sebut. Soalan seterusnya.